Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So, sebelum kita teruskan dengan tujuan utama ataupun nawaitu yang utama untuk video aku yang serba ringkas untuk kali ini, aku ingin mengambil kesempatan di sebalik kesulitan, di celah-celah kesempitan, untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minta maaf banyak-banyak kalau ada mereka-mereka yang terkasar bahasa. Salah kalau ada antara mereka-mereka yang terasa, kalau aku ada terkasar bahasa ke, tak kisahlah, dalam video ke, dalam komen ke, dalam DM ke, dalam live ke apa ke, aku minta maaf banyak-banyak. Aku menyusun 10 jari memohon ribuan ampun dan maaf. Jangan banyak cakap, maafkan je. Okay, serius. Aku nak minta maaf banyak-banyak dengan seikhlas hati. Dengan seikhlas hati aku memohon ribuan ampun dan maaf lah. Anda kata ada terkasar bahasa, tersalah kata, terlanjur bicara, gitu. So aku nak minta maaf banyak-banyak dan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan ingat, gaji tahun ni kita PKP lagi. Macam tahun lepas juga, aku tak faham betul lah. Dah lah aku beli baju beraya sampai 2 lai. Bukan nak beraya sakan sangat sebab aku pilih salah saiz. First time aku beli, aku pantai beli yang slim fit. Fit tu memang fit lah, kan? Yang slim tu aku cari-cari tak jumpa-jumpa tang mana slimnya. Memang aku mengambil satu tindakan yang kurang tepat lah, dan terpaksa mengorder satu lagi baju untuk memastikan ianya fit dan tak berapa nak slim untuk aku pakai. Beli baju sampai 2 lai, sudah hanya raya dalam bilik. Steady. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Kita nak cakap banyak pun tak guna, kita nak maki-maki pun tak kena, kita nak komplain pun bukan dapat apa kan tak. Hadap je lah, benda dah jadi. So itu sedikit lah orang kata apa, ucapan ringkas bersempena dengan Hari Raya yang bakal menjelma pada keesokannya. Sebab video ni aku upload malam raya. Sebab video ni aku upload malam raya. Malam raya, besok lah rayanya kan. Ingat, macam aku cakap tadi, duduk rumah, jangan nak gatal-gatal melangkaui batas, merentas-rentas. Jangan sampai kita dinilai satu hari nanti oleh orang-orang yang suka menilai. Gitu. Walaupun agak macam dah basi, tapi aku nak cakap jugalah. Berbalik kepada tujuan utama video ni, untuk video kali ni, kalau ada antara korang yang follow aku punya Instagram, pastinya korang dah macam aware lah, korang tahu yang video ni aku up untuk apa. So basically video ni adalah khas untuk giveaway lah, seperti yang telah aku bagi tahu pada aku punya Instagram post. Pada yang tak follow lagi aku punya Instagram, silalah follow. Aku tak ke mana-mana, aku duduk setempat je, so tak susah nak follow. Dan barang apakah yang akan di giveaway kan oleh aku pada malam ni? Miniature Encik Y15ZR, colour kuning diraja ni lah. So miniature ni di sponsor ataupun didatangkan khas dari Gen Blue Store, Yamaha Gen Blue Store, Yamaha Gen Blue Shop. Gen Blue Shop ke Gen Blue Store? Sekejap aku google dulu, checkkan salah kan. Gen Blue Online Shop. So Yamaha Gen Blue Online Shop bersetuju untuk memberi ataupun menyponsorkan 5 unit miniature Yamaha Y15ZR yang berkala kuning ni. Dia nak bagi 5 unit kepada aku punya follower ataupun subscriber bertuah lah. Dan untuk giveaway kali ni simple je. Korang tak payah nak fikir, nak google-google ayat-ayat madah-madah cinta, madah-madah berhelah bagai semua tu. Korang just komen simple je dekat ruangan komen dekat bawah ni. Korang type apa saja yang korang nak, tapi dekat komen korang tu mesti ada hashtag Army Motovlog dan juga hashtag Yamaha Motor Malaysia. Sebab pemenang, terus terang aku cakap, aku akan gunakan random picker tu, random picker apps tu. Sebab sebelum ni aku pernah buat satu giveaway tu kan, yang aku suruh komen sekreatif mungkin tu. Lepas tu ambil kau 2000 lebih komen yang aku nak kena revise satu-satu. Lepas tu nak pilih pemenang semua. Memang terasa lah, terasa dia punya kesiksaan tu. So aku tak nak lagi buat macam tu. Korang just komen je apa yang korang nak komen. Tak payah nak komen banyak-banyak, sebab random picker punya website ni aku boleh filter, aku boleh remove duplicate punya komen. And then pastikan ada hashtag yang aku cakap tadi tu. Lepas tu aku minta kalau boleh sertakan sekali username IG ataupun username Facebook andai kata korang antara pemenang tu lah. Dan tarikh tutup penyertaan adalah pada hari Ahad. Aku buka lama ni, daripada hari Rabu, hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So 5 hari aku bagi peluang dekat korang. Aku bagi masa 5 hari untuk korang komen apa yang korang nak komen. And then bila hari Isnin tu nanti aku akan buat satu live video dekat YouTube. Time live tu nanti aku akan select lah
Siapa yang bertuah, siapa yang menang. So benda ni, to be honest, memang terus terang cakap, benda ni random . Surat menyurat tidak akan dilayan. Segala rayuan, segala cacian, segala makian tidak akan dilayan. Dan segala bodekan, segala pancingan tidak akan termakan. Benda ni bergantung pada nasib korang lah dan pada rezeki korang. Percayalah, rezeki tu kalau ada memang takkan salah alamat. Dan lagi satu, jangan lupa, aku minta jasa baik korang untuk follow segala social media platform untuk Yamaha Motor ni, dekat Facebook, dekat Instagram. Just follow je lah. Gitu kan, bukan susah pun follow. Diorang pun macam aku juga, tak pergi mana-mana, senang nak follow. Dan tak lupa juga, kalau kata bila masa pengumuman pemenang tu, korang adalah antara pengalah, bukan pemenang, tapi korang berminat untuk dapatkan miniature ni, korang boleh beli dekat Genblue online shop tu lah. Kalau nak beli, beli dari situ je. Okay, so okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Dan sekali lagi aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jangan lupa, siapa nak miniature free 5 unit sahaja, aku ucapkan good luck for everybody. Okay, so pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.